Yuhu, 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 yuhu. Nah, ini si Inai mulai makeup pada pukul 12 malam. Jadi ini sudah siap. Ini adalah makeup yang biasa saja, geng. Bukan makeup kasih hitam muka. Sebab sebentar lagi si Inai akan buat makeup challenge untuk bertukar kulit gelap. Lah, oke. Okay. Ini adalah Yoki Suzy, geng. Haha. Oke, okay, geng. Buat challenge ini, geng, ya, sebab kau sudah banyak kali challenge saya makan makan telur busuk, makan maggi pedas. Ha, ini kali saya challenge kau pakai foundation gelap. Ya, mesti ramai nih, mesti ramai yang mau tengok muka Yoki Suzy kalau kulitnya warna gelap macam mana tuh ya. Kita berjumpa lagi geng-geng semua. Oke, geng, saya baru siap mandi nih, geng. Saya baru siap ke Raja sudah tengah malam. Jadi saya siap mandi. Saya terus duduk di depan kamera sebab saya ingin buat sahut cabaran dari si Anayi. So, challenge ini sudah lama, cuma saya tidak ada bahan untuk kasih hitam di muka. Saya udah di Shopee. Sekali sampai, kamu tengok apa yang sampai. Dia punya kalau ini tidak hitam. Silakan, betul. Saya guna bahasa kasar. Jadi kalau saya order lagi, akan tunggu masa yang lama. Sekali sampai tidak hitam. Jadi saya rasa saya akan gabungkan yang ini dengan yang bikin mancung hidung. Saya akan coba. Jadi sorry Anayi, saya lambat sebab saya menunggu dari Shopee. Sekali sampai, aduh, yaduh, ini foundation pula tidak hitam. Jadi kalau kamu nampak muka saya ini yang begini, saya baru siap mandi. Dan kalau kamu nampak tiga lapisan bawah mata, kamu paham-paham lah itu baru siap kerja dan mau tidur, sudah mau tutup mata. Kalau kamu nampak tai mata pun paham-paham lah, geng. Oke, baru siap mandi. Muka betul-betul bersih dan kamu tengok ini hitam-hitam boleh nampak nih. Kita akan mulakan challenge sekarang untuk hitamkan muka. Sebenarnya saya tidak putih nih, geng. Banyak bahan kurang sini. Saya punya berus pun hilang, tidak tahu hilang entah kemana. Dan saat saya ada pengakuan, sebenarnya kan saya tidak pandai makeup. Betul, saya tidak pandai makeup. Paling-paling saya akan lukis kening saja. Nah, kamu nampak nih kening ori. Ciring, ciring, ciring. Sana sini jerawat. Jadi itu jerawat tuh pam-pam lah kalau tengah bulan mengembang, okay? So, kita jangan buang masa. Sekarang kita akan mulakan. Jadi saya akan gunakan yang ini dengan yang ini. Harap-harap tidak panjang di video. Jadi mula-mula saya akan pakai krim dulu ini supaya saya akan kelihatan boleh tahan juga lah tengok. Nampak kan? Saya akan pakai dulu. Kita kasih lapis, dua lapis sebab supaya dia melekat di kulit. Oke, ini. Kita akan pakai ini dulu. Tengok ini kumpit, adoi. Adoi, no, kumpit. Kumpit-kumpit kepala. Oke, okay. Kumpit sana sini tanduk menjerawat. Oke, okay, mula-mula macam nih. Nanti kita kasih lapis yang warna ini gelap. Harap-harap tidak rusak saya punya muka. Wow, halus terus. Dalam patah. Uy, halus terus. Nampak nih. Mau tidur nih, geng. Sudah tengah malam sekarang. Tapi yang semendak tuh di depan sudah tidur. Saya punya sawat kerja malam. Betul lah ini saya punya anu ini. Oke.
Oke, sudah. Jadi kita coba yang ini. Jangan jemput tegur itu, kenapa? Paling sudah saya kasih tahu tuh kakak saya paling betri. Harap-harap jadi hitam kita punya muka. Sehari saya nampak si Biani Marisol kak, dia pakai ini kasih hitamnya punya kulit. Kalau hitam juga lah, kalau tukar juga. Harap-harap tidak rusak kita punya kulit, bercampur. Sorry Anayi, sorry kalau tidak hitam mas. Sudah saya kasih hitam di tinggu. Sudah saya kasih ini dulu, pakai ini. Tapi tidak tahu lah harap-harap pesan. Oh, hitam sudah kan? Oke, hitam sudah geng. Sekarang kita mulai buat ini kening, oke? Kita tutup lagi, nanti panjang sangat video. Ta-da! Sudah siap kita buat kening, geng. Sudah macam kening cincan. Oke, geng, sekarang kita sampo si conteng pula. Gatal sudah kepala, saya mau tidur sudah geng. Macam saya tidak mau teruskan, sepenting mata saya betul-betul mengantuk. Tapi kita teruskan saja geng. Saya betul-betul mengantuk geng. Macam mana mu cantik? Macam mana mu bawa mata sudah bengkak geng. Siapa udah mau cantik kalau begini? Saya punya sini bawa mata tengok makin bengkak. Siapa udah mau cantik? Itu tandanya mengantuk, mau tidur. Kita sambung makeup, eh kita sambung makeup lama ini geng, jadi itulah cara sepotong-potong di video sebelama. Padahal udah saya punya krim hitam, nanti saya kasih hitam lagi geng. Mana mau kasih hilang nih? Mau cari hilang kalau saya tidur dulu, geng. Sekarang dana pukul 1. Makin bengkak. Makin bengkak, geng. Mana mau kasih hilang?
punya bikin hitam aku, saya akan coba yang ini kasih hitam muka. Yang ini mau hitam, woyo hitam kan? Saya guna ini. Udah kasih hitam lagi. Oh, sudah hitam muka saya, geng. Hitam udah? Hitam nih, geng. Sebenarnya muka sudah hitam, cuma nampak deh di cahaya matahari. Cahaya matahari. Sejak bila ada matahari nih? Eh, sudah hitam nih, geng. Sudah hitam. Oke, sudah hitam logam. Oke, next kita ambil apa? Saya akan gunakan ini dulu yang putih. Sebab saya sudah jadi hitam. Tak nampak, tidak terang. Kalau siang makeup ni baru bagus. Kalau malam tidak nampak sangat. Tengok, tak nampak. Tak nampak, geng. Tak nampak. Menjadi hitam, tapi saya tidak tahu dan ini jadi hitam atau tidak. Saya sudah berusaha kasih hitam nih, geng. Memang nampak hitam, cuma mungkin di cahaya lampu jadi dia tidak kelihatan hitam sangat. Tapi boleh nampak dari sebelum saya pakai bedak dengan sesudah saya pakai bedak, kita boleh nampak beza dia kan. Jadi memang sudah saya jadi hitam. Oke, geng. Sebenarnya saya mau pakai bulu mata palsu, tetapi tidak gam. Jadi macam ini saja, biasa saja kita punya makeup, okay? Okay, geng. Sampai di sini saja video kita hari ini. Saya rasa makeup saya ini gagal. Aduh. So, sebenarnya yang inilah foundation saya ini bukan hitam, jadi sebab itulah gagal lah kita punya makeup. Kalau yang foundation warna hitam pun bagus tu. Tak apalah, geng. Yang penting saya sudah sahut cabaran dari Anayi. Sudah hitam lah di mukanya, tengok. Oke, geng, sampai di sini saja video hari ini. Sebenarnya saya sudah tidak larat, saya mau tidur. Sudah nampak kan di mata. Sudah saya kasih plus satu lapisan pun masih lagi nampak begini kan. Tidur sangat ngantuk. Oke, geng, terima kasih kalian menonton, geng. Bye dan selamat malam. Sudah mau pukul 2 ini, geng.